Perhatiin ya teman-teman. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Salma Channel. Oke guys, di videoku kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengisi saldo kartu Yoyo Card di mesin top up yang ada di MRT Taiwan ya guys. Ini kartu Yoyo Card-nya ya guys. Oke guys, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk dukung channel YouTube-ku dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Oke guys, ini mesin top up yang ada di setiap MRT di Taiwan ya guys. Seperti ini, tuh ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 baris ya teman-teman. Oke, kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Jangan di skip ya teman-teman. Ini seperti ini. Kita tekan yang gambar tangan ini ya teman-teman. Akan keluar penampakan seperti ini. Penampakan. Untuk mempermudah kita, kita bisa ganti bahasanya ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Ini ada banyak bahasa ya kan. Kita ganti ke bahasa Indonesia. Kita tekan. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman. Lalu kita taruh kartu Yoyo Card kita ini di tempat ini guys, tempat kartu ini ya. Kita taruh di sini tuh. Silakan masukkan uang kertas atau koin. Tuh, saldo awal saya kan ada 261 NT ya teman-teman. Saldo awal ada 261 NT. Ini kita masukkan uang kertasnya. Bisa juga untuk uang koin ya teman-teman. Di sini tuh untuk uang koin. Tapi saya masukkan uang kertas aja ya teman-teman. Seperti ini. Ini ya teman-teman, uangnya udah masuk teman-teman. Tuh, itu saldo awal 261. Kita tambahkan tadi, kita masukkan uang kertas sebesar 100 NT. Setelah seperti ini teman-teman, tekan yang berikutnya ini ya teman-teman, next ini. Kita tekan. Nah, setelah seperti ini lihat ya teman-teman, saldo akhirnya bertambah menjadi 361. Oke, setelah itu kita ambil kartunya ya teman-teman, jangan ditinggal. Oke teman-teman, mudah kan caranya? Seperti ini bisa langsung dipraktekin ya teman-teman. Oke guys, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.